Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang cara bagaimana sih scan kode barcode atau kode QR di HP Xiaomi Redmi 5A. Oke. Caranya yang pertama kita siapkan terlebih dahulu kode barcode yang mau kita scan. Kemudian kita di sini buka aja aplikasi Opera Mini, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belum mempunyai aplikasinya, silahkan kalian download di Play Store, teman-teman ya. Cuman 15 MB, jadi nggak ngeberatin. Insya Allah nggak ngeberatin HP Android kita, teman-teman ya. Oke, kemudian di atas sini kan kalian lihat di sini kan ada bagian pencari. Nah, kalian klik kayak gitu. Di sini kalian klik aja gambar kotak yang ada di samping itu, teman-teman ya. Kalian klik kayak gini. Nah, kemudian dia akan secara otomatis membuka sebuah gambar atau kotak. Nah, di sini saya sudah menyediakan apa tuh namanya kode barcode atau kode QR yang mau kita scan, teman-teman ya. Oke, misalkan kita coba scan gambar yang ini, teman-teman ya. Tuh, dia secara otomatis akan membuka isi daripada kode QR tersebut atau kode barcode tersebut. Tuh, jadi isinya tentang situs atau blog ini. Kemudian saya ulangin sekali lagi ya, teman-teman ya. Coba kita cari yang lain. Nah, kita kembali ke beranda. Ini kita klik bagian sini pencarian, kemudian ada gambar kotak, kita klik kayak gini. Kemudian kita masukin, kita pasin gambarnya di bagian sini kayak gini, teman-teman. Ini pokoknya kita pasin ya. Nah, isinya tentang sebuah blog atau web yang tadi kayak gini ya. Kita mau cari blog yang lain boleh, atau kode QR yang lain boleh. Silakan kita coba kode QR yang lain ya. Nah, ini apa ini? www.lca.org. Ini tentang isi daripada kode QR atau kode kotak tersebut. Tuh ya. Jadi seperti itu, teman-teman, tutorial caranya bagaimana scan kode QR atau kode barcode di HP Xiaomi Redmi 5A. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar jika ada pertanyaan atau saran-saran dari kalian semua di share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.